into. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Riot. So today in this video I will reaction again, yang mana video kali ini aku bakalan reaksi video dari salah satu finalis peserta Indonesian Idol yang berhasil menjadi runner up dan juga you guys might know that one, yaitu adalah Tiara, gengs, asalnya dari Jember kayaknya. Juga yang membuat dia terkenal itu karena you know lagu pamer bojonya itu, guys, gila gue lihat trending gila sih. And yeah, tapi di video kali ini gue bakal reaksi yaitu Malam Puncak yang Grand Final, right, yang judulnya adalah I Surrender dari Celine Dion. So how does it looks like, she looks like, so why waiting for, let's start with the video right now. So, kita mulai videonya dari 1, 2, 3. Panggungnya gila sih. Sangat-sangat hening dan juga spektakuler. So much life I'm left to live, and this fire's burning still. When I watch you look at me, dan katanya suaranya Tiara itu kayak Raisa plus Isyana gitu loh, guys. Menurut gue itu keren sih. Dan penampilannya sangat menghayati, guys. Ya, tingginya juga gak kalah hebat sama dan sangat powerful dan juga soul-nya juga. Gila nanti ini kayak powerful banget ya, sampai berpikir
mendapatkan standing ovation kelima Dewan Juri. Yang paling anu si Akang Herman sendiri. Keren. Soalnya Rian gila. Penampilannya nggak kalah sama Liodra dan juga suaranya emang bener sih mirip Raisa plus Isyana gitu. Jadi mix keduanya tuh gak top banget dah. Emang you know gak salah sih dia you know menjadi tiga besar peserta terbaik di Indonesian Idol. So that's the end of the video. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Have a great day and see you in the next video. Bye.